dalam masalah syubhat. Yang pertama, kita tahu halal atau tahu haram. Maka ini tidak bisa hilang kecuali dengan benar-benar keharamannya. Yakin dengan keharamannya. Ini tidak hilang kan? Tidak bisa hilang. Tidak hilang kecuali yakin keharamannya. Dengan yakin keharamannya. Dan yang pertama, kita tahu haram. Tahu haram, barang tersebut tahu haram. Bagaimana kita menghilangkan keharuman tersebut karena masuk ke syubhat, maka kita harus yakin bahwa itu barangnya haram. Intinya adalah yakin. Ya, yakin. Yang kedua, kita tahu bahwa haram barang tersebut itu adalah halal. Bagaimana untuk meyakinkan tersebut? Maka hilangnya yakin itu ada yang mengharamkan. Hilangnya keyakinan, yakin dengan haramnya. Ya, dengan haramnya. Hilangnya keyakinan tersebut dengan haramnya. Contohnya. Tadi kambing masuk ke kebun kita. Wah, ini punya siapa ya? Kan antara halal dan haram. Oh, yakin kita. Itu bukan punya saya. Haram. Makan bukan punya kita. Ya udah ada. Punya kita ada di kandang. Udah di kandang kita udah ada semua tuh. Nah, seperti itu. Atau misalnya contohnya itu ini apa, memakan daging yang belum disembelih. Kita misalnya beli di pasar, kita masih syak, kita ragu ini halal atau enggak, ya halal atau tidak halal. Terus kita tahu bahwa dia orang Kristen atau orang non-Islam nyembelih tidak membaca basmalah, maka kita tahu bahwa orang tersebut berarti tidak membaca. Nah, berarti kan sudah jelas tuh pengharamannya. Haram orang memakan daging yang tidak disembelih dengan baca bismillah, seperti itu. Yang ketiga, ulama mengatakan bahwa di dalam masalah syubhat kita di sini tidak tahu halal dan haram. Kita tidak tahu halal dan haram, maka berlepas diri darinya terlebih selamat. Berlepas diri darinya terlebih selamat. Ini apa? Ya, ada tiga kaidah yang dikaidahkan oleh ulama, bahwa yang pertama kita tahu pengharamannya, ya kita tahu dengan pengharamannya, maka tidak bisa hilang kecuali dengan yang haram. Dan yang kedua, kita
tahu halalnya hilangnya dengan pengharuman juga. Yang ketiga, kita tidak tahu halal atau haram, atau tidak tahu halal dan haram, maka berlepas diri darinya itu lebih selamat. Katakan tiga. Mengatakan bahwa perkara juga dibagi menjadi tiga, antara yang halal dan yang haram. Dan yang ketiga adalah di antara kedua-duanya, bainal halal wal haram. Ya, mengomentari tentang perkara, masalah perkara, Syekh Utsaimin katakan antara imma halal wa imma haram wa imma bainahuma asyubhah. Ya, ada kemungkinan masuk ke dalam syubhat, baik itu halal atau haram. Wa istafadu min hadzal hadis fawaid. Dan kita bisa mengambil banyak faedah dari hadis tersebut. Yang pertama, anna syari'at al-islamiyah halaluha bayyinun. Sesungguhnya syariat Islam itu halalnya sudah jelas. Wa bayyana al-haramuha. Dan juga syariat Islam sudah menjelaskan antara pengharamannya. Wal mustabihat minna ya'lamu ba'dun nas. Dan juga syariat Islam sudah mengajarkan kepada sebagian manusia, tentunya yang syubhat-syubhat itu sudah banyak mengetahuinya. Terus husnul ta'limir Rasul sallallahu alaihi wasallam bidur bihi lil amsal wa tawdihiha. Dan kita harus berhusnudzon antara tadi yang halal dan haram yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti orang yang dalam masalah apa? Ar-ra'i, pengembala. Ya, kita berhusnudzon atas ta'lim penjelasan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Annal midar fis salahil wal fasad alal qalb. Sungguhnya perkara yang paling utama itu di dalam masalah hatinya. Apabila hati orang tersebut itu baik, maka baiklah seluruhnya, badannya, pikirannya, dan yang lainnya. Dan apabila hati tersebut buruk atau jahat, maka yang lain pun ikut jahat. Terus kita termasuk sikap yang warok adalah meninggalkan syubhat. Banyak melakukan syubhat akan mengantarkan seseorang kepada perbuatan yang haram. Ya, banyak melakukan syubhat akan mengantarkan seseorang kepada perbuatan yang haram. Dan kita juga harus menjauhkan perbuatan dosa kecil, karena perbuatan tersebut akan menyeret atau akan menjadikan dosa besar. Ya, dari yang kecil, dari barang kecil atau dosa kecil, dosa tersebut menumpuk terus menerus, akan banyak, maka akan menjadi besar. Ini adalah menutup, atau hadis tersebut menutup perbuatan peluang-peluang yang haram. Karena pengharuman dan
penghalalan sudah jelas. Dan setelahnya faedah yang bisa kita ambil adalah hati-hati dalam masalah agama dan kehormatan, serta tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang berprasangka buruk. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan kekurangan. Mari kita tutup dengan doa. Alhamdulillah subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.